Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar? So, Alhamdulillah, saya dapat bersiaran lagi. So, saya dah tukar background. Nampak lawa sikit. Okay, alright. So, hari ini nak kongsi tentang sembelit di kalangan bayi. Yang mana kadang-kadang kalau bayi sembelit ni, kita kurang beri perhatian kerana kita ingat perkara ni biasa. Nanti dia akan recover balik. Okay, so hari ini saya kongsi ada dua artikel. Saya cuba share screen sekejap. Baik. So yang ini saya jumpa daripada portal yang saya selalu guna, iaitu portal My Health KKM. Okay. So sembelit di kalangan bayi. So apa yang selalu diceritakan. Sebab kadang-kadang kita ni sebagai parents ni kita anggap benda ni macam mudah kan. Mudah ataupun simple. Tapi sembelit ni macam orang tua juga. Kita kalau sembelit tu apa kita rasa. Kita rasa tak selesa kan. Ha, kita rasa tak selesa. Macam rumah you sampah tak buang dah banyak hari. Okay, so apa kita rasa kan? Jadi sembelit adalah di keadaan di mana seorang kanak-kanak atau bayi menghasilkan najis yang keras atau kurang kekerapan ke membuang najis. So frekuensi pembuangan najis untuk pelbagai peringkat umur adalah seperti berikut. Bayi yang menyusu badan mungkin membuang air besar selepas setiap penyusuan atau sekali dalam tempoh 7 hari. Bayi yang menyusu formula atau kanak-kanak mungkin membuang najis setiap 2 ke 3 hari. Wow. Okay. Right. So, apa yang penting adalah konsistensi najis daripada kekerapan pembuangan air najis. Masalah ini sering terjadi di kalangan kanak-kanak yang sedang belajar mengawal pembuangan najis dan selepas keadaan yang menyakitkan atau menakutkan. Okay. So, sembelit boleh menyebabkan apa? Satu ialah sakit perut yang datang dan pergi, iaitu abdominal cramps. Kedua, rasa tak selesa, luka di dubur. Okey, dia boleh jadi juga ya sebab apa najis tu tersangat keras. Okey, dan sering terjadi luka di dubur boleh menyebabkan kesakitan dan pendarahan sewaktu membuang najis. Sering terjadi di mana kanak-kanak mengalami masalah ini cuba menahan pembuangan najis untuk mengelakkan rasa sakit. Jadi mereka mungkin mencangkung sambil menjalankan kaki atau enggan duduk di mangkuk tandas. Okay? Dan kadang-kadang ketelan najis yang keras ni boleh dirasa di bahagian perut. Okay? So masalah sembelit berpanjangan boleh menyebabkan apa? Itu okay, encopresis atau keadaan di mana najis keluar tanpa sedar. Selalunya dilaporkan oleh ibu bapa sebagai tumpukan najis cair di seluar dalam anak mereka. Okay, so yang terjadi macam ni. Kalau bayi tu dia bayi tu daripada awal lagi ada masalah ini. Okay, so yang selalulah macam saya pernah lalu juga. Okay, kalau bayi tak lawas ya najis ni, dia akan meragam lah, okay. So dia akan meragam kan. Lepas tu saya rasa perut dia memang keras. Okay, dan kita pun rasa mungkin dia tak cukup air ke apa ke kan. Right, tapi bila dah lama-lama tu dia lagi makin tak selesa, makin tak selesa. Tapi sampai satu masa je kita biarkan, sampai dia jadi kanak-kanak kan, dia tak biasa benda ni tau. Jadi dia rasa benda tu tak sepatutnya keluar ataupun apa kan. Maka nampaklah dia adalah berak di mana-mana ataupun sebagainya. So benda ni adalah sepatutnya satu training juga oleh parents tidak membiarkan masalah sembelit tu sehingga mereka merasakan yang tak buang tu is bagus. Kan? Jadi yang tu kena tukar sebab lama-lama dia rasa tak sedar pun. Bila-bila pun dia boleh membuang air besar sebab kita tak bagi dia potty training. Okay, so benda ni daripada kecil lagi kita kena monitor sebab ini adalah salah satu daripada orang kata apa perkara yang sepatutnya memang dah biasa mereka buat. Okay, so potty training ni memang challenge lah kan. Kita nak ajar toddlers dan sebagainya dan tapi first and foremost must make sure that mereka biasa dengan keadaan membuang najis setiap hari. Okay, so sebab terjadinya sembelit. Okay, so kita nak tengok semula jadi itu setengah kanak-kanak mengalami keadaan di mana usus besar mereka kurang aktif daripada biasa. Boleh terjadi apabila kanak-kanak tidak mengendahkan rasa urge untuk membuang air besar kerana terlalu sibuk bermain atau mereka mungkin enggan menggunakan tandas yang tidak biasa seperti di sekolah. Sebab tu benda ni kalau potty training ni tak dia ajar awal-awal jadi mereka tak pandai nak
apa berdepan dengan masalah ini, sebab pembuangan najis ni sepatutnya berlaku secara natural. Macam contoh kita kata pagi-pagi mesti mesti buang air besar dulu, kan, macam tu. Right, so akibat menahan pembuangan najis untuk mengelakkan rasa sakit, so ini akan memburukkan lagi masalah. Because that's why I kesan among budak-budak, kadang-kadang mereka merasakan macam benda ni tak penting sangat, so mereka tak buang air besar tu is okay, ataupun mereka dalam keadaan tak sedar pun buang air di merata-rata. Okay, so memang ada berlaku benda ni, so janganlah sampai anak sampai ke situlah. Okay, so ia diburukkan lagi dengan tabiat pemakanan yang kurang serat, kurang air atau terlampau banyak produk tenusu pun ia juga. Okay, so technically sembelit macam orang tua juga, kita tahu kita kurang fiber, kurang air dan sebagainya. Okay, so jarang berlaku di mana sembelit disebabkan oleh penyakit seperti ketiadaan saraf di usus besar, masalah saraf tunjang, masalah kurang hormon tiroid dan masalah metabolik seperti tinggi tahap kalsium di dalam darah. So apa perawatan dia? Okay, so latihan pembuangan najis memang kena buat potty training. So selalunya dilakukan selepas waktu sarapan, makan tengah hari, makan biasa, makan malam. Biasanya seseorang akan rasa untuk membuang najis selepas makan kerana gastrocolic reflex. So kanak-kanak digalakkan duduk di mangkuk tandas yang bersesuaian saiznya dengan saiz kanak-kanak tersebut. Okay, penggunaan potty amat digalakkan. So mereka duduk dalam tandas 2-3 minit dan walaupun telah membuang air najis, penggunaan stiker untuk didekatkan di diary dan carta yang direka dengan kreatif untuk memberikan motivasi boleh membantu. Okay, penggunaan mangkuk tandas yang bersesuaian ataupun potty, okay, bagi mengelakkan rasa takut jatuh. Okay, right. So ada juga yang bagi ubat dan sebagainya, bagi saya tak sesuai lah, kan. Kalau dah kronik sangat, okay. Pengambilan makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran adalah digalakkan. Nah, itulah sebabnya menghadkan pengambilan susu kepada 500 ml sehari, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia suka benda tu, kan, sebab yelah susu ni memang sedap, ada perasa dan manis sebagainya. Kan? Dan kemudiannya untuk bayi yang mengalami sembelit, sila hubungi doktor kerana ada antara mereka mungkin mengalami masalah alahan kepada susu lembu dan perlu intervention. Ha, so umur bayi berumur 6 bulan ke atas, ibu boleh cuba menambah sayur dan buah di dalam diet mereka. So penggunaan ubat-ubat adalah atas nasihat doktor. Okay, so janganlah kita hidup bergantung kepada doktor kerana kita rasa tak apa, sakit ubat ada. So, sebenarnya kita kena as natural as it be, makanan tu adalah ubat kita. Bukan ubat kita adalah makanan, okay. So masalah sembelit ni memang kerana some people 2 atau 3 hari baru mereka buat perkara ni. Jadi benda tu tak bagus, sebab setiap kali kita makan sepatutnya ada yang akan dibuang, kan. So dia bermula daripada ibu bapa juga. Memang potty training ni bagi saya sangat penting, sangat-sangat penting. Dia merangkumi soal kesihatan dan kebersihan juga. Okay, so kesimpulannya, konsistensi najis adalah lebih penting daripada frekuensi pembuangan najis. Masalah ini boleh dikawal dengan pelbagai teknik atau strategi rawatan yang ringkas. Ubat-ubatan mungkin perlu dan sembelit disebabkan oleh masalah kesihatan yang serius, jangan serius tapi jarang berlaku. Okay, so I nak share lagi satu artikel, sorry sekejap ya. So I dah lama pula tak baca artikel tentang ni daripada Dr. Zubaidi. So dia pun ada pesan lah tentang sembelit di kalangan bayi dan kanak-kanak. Okay. So apa, orang kata kalau anak tak buang air besar tu, so sebagai ibu bapa kita kena sangat risau. Okay. So doktor pun selalu menerima soalan daripada parents, anak dia tak buang air besar sejak semalam. Okay. Right. So Dr. Zubaidi sering memberitahu ibu bapa sembelit bukanlah penyakit dan tidak didiagnosakan dengan mengira belangan hari mereka tidak buang air besar. Malah kalau 3 hari sekali pun masih dikira normal jika tiada tanda-tanda bayi atau kanak-kanak itu sembelit. Okay. So tanda-tanda dia ialah kanak itu menangis, rasa resah dan selesa
ketika membuang air besar. Okey, ha, kadang-kadang macam sama macam nampak meneran sebab najis terlalu keras. Okey, dan kadang-kadang najis mereka sangat kering, keras, berbiji-biji. Okey, so inilah keadaan dia. Jadi potty training sangat penting untuk ibu bapa buat kepada anak-anak. Dan kebanyak kes sembelit mula dicatki apabila bayi atau kanak-kanak itu hanya membuang air besar sebanyak 3 kali dalam seminggu. Ini mungkin kerana mereka tak ada selera makan dan perut menjadi kembung. Okey, so punca utama selalunya ialah susu formula. Susu yang susu formula ni memang mudah dapat sembelit sebab dia macam ni, sebab yalah dia proses. Kemudian sukatan dia, kadang-kadang kita ni ingat bagilah anak tu rasa kenyang sikit, letak lebih. Jadi susu tu pekat. Kan? So mungkin boleh jadi itu kerana susu formula suka dihadamkan dan diserap masuk ke dalam usus, jadi dia lambat. Okey, kemudian bagi bayi yang dah mula beri makan, jangan apa beri makan, so pun boleh mudah sembelit kalau kurang beri air dan juga kurang beri buah dan juga sayur. Okay, sama benda yang sama. So pastikan makanan separuh pepejal. Jadi makanan hendaklah yang lembut dan mudah dihadam. Kemudian banyakkan kandungan air. So benda yang sama. Kadang-kadang orang tua ni mengalami pun kita tak selesa. Apatah lagi kanak-kanak kerana mereka selalunya ke dalam keadaan yang sentiasa aktif. Okey. Bayi dan kanak-kanak yang tidak selera untuk minum susu kerana demam, sesemua jangkitan pada tekak dan mula tumbuh gigi juga mudah mengalami sembelit kerana kurang air. Okey. So itulah. Okey. So ini antaralah. Okey, jadi apa lagi? Apa lagi dok cakap? Right. So yang lain tu boleh baca. Okey, bagi ibu yang mahu mengelakkan pemberian ubat, dia adalah dulu-dulu masa anak air ni dia suruh exercise kaki tu, lepas tu apa picit-picit sikit kat bahagian perut bagi najis tu lembut. Okay, but I think it's a terrible experience for me and that is because of apa kata lack of knowledge juga. So anak boleh dapat sembelit, tapi at that time saya menyusu badan mereka, jadi saya rasa saya pun patut disalahkan kerana tidak mengambil apa kelas makanan yang seimbang untuk memastikan cukup khasiat diberikan kepada bayi di samping cukup air. Kan, so benda ni memang common, dan saya memang carilah cari maklumat selepas itu kan supaya mengelakkan, sebab kalau anak-anak ni dia disembelit dia sangat resah, cuma dia tak boleh bercakap. Okay, so betullah. Jadi bagi saya if you face a prolonged problem for this, bawa anak pergi berjumpa dengan doktor. Saya adalah yang percaya dunia perubatan moden tu mampu memberikan kita hidup dalam keadaan dan kesihatan yang baik. But at the same time, kita pun kena yakin yang amalan pemakanan kita, diet kita, lifestyle kita pun mestilah yang sebagaimana yang disarankan. Okay, so tu antara sharing saya hari ini tentang sembelit di kalangan bayi. Jadi bila bayi ni dia daripada awal tidak diajar tentang potty training, so mereka menganggap membuang najis ni is nothing, is adalah kalau tak ada tak adalah, kan, so sehingga kan mereka boleh membuang najis sendiri tanpa sedar, which is not a good practice. Okay, so paling utama ialah parents itu memberi makanan yang seimbang. So kalau pepejal pun ada sayur dan buah dan air. Kalau makanan lembut pun macam tu, boleh masukkan sayur, buah dan banyakkan air. Okay, habit minum air masak ni, air kosong ni kan. Saya observe lah, tak ada di kalangan, tak banyak ya di kalangan kaum Melayu, kerana orang kita suka minum air manis. Jadi anak-anak tu terbiasa dengan minum air manis. Jadi air manis tu kalau ada gula, jadi dia tidak dia tidak mempercepatkan proses pembuangan najis. Okay. Alright, so I think so I tukar benda tu, so saya make sure my kids lah kan minum air masak secukupnya, and apa yang kami hidang hanyalah air masak. Minumlah air masak banyak, because air masak yang banyak ni untuk memastikan pembuangan najis yang lebih lawas, kemudian retain moisture, jadi kekal hydration, and untuk kulit yang lembap, untuk pembuangan air kecil, pengkumuhan, pepeluhan dan sebagainya. So please, please, please ajar anak minum air masak apabila sampai waktu dia, bukan yang 6 bulan ke bawah tu. Okay, so minumlah air masak and then dapatkan fiber daripada sayur dan buah so that mereka dapat bentuk amalan pembuangan najis tu
dengan natural, dengan secara semula jadi dan dengan apa ni orang kata tanpa gangguan. Sebab apa yang kita makan technically akan ada lebihan untuk kita buang. Jadi kalau sampah tu kita tak kita simpan dalam rumah berapa hari, tentulah busuk kan. So sama je. Saya educate my kids pun macam tu. They have got to have balanced meals untuk memudahkan pembuangan najis, and drink a lot of water. Kami tak hidang air manis. Kadang-kadang adalah, tapi most of the time is air kosong, dan juga buang air hari-hari. So kalau mereka tak buang air tu, mereka update saya, dia tak buang air, so we have to do something lah, like stuff them with good things lah, especially buah. Okay, right. I think itu saja untuk perkongsian saya hari ini tentang sembelit di kalangan bayi. I deal with a lot of that masa anak-anak kecil semua kan. So until I make it a rule that every day they have to pass tools. Kalau dia tak pass tu, dia report kat saya. Then I know what kind of things they take lah untuk makanan dia. Okay, so sometimes selalulah nak kena rasa macam membebel-bebel ni juga, okay. It's because bila tak buang air secara regular setiap hari, kita akan rasa macam sekat-sekat, rasa macam ada benda yang tak lepas lagi. Dan benda tu adalah najis, okay. Right, I think itu saja daripada saya. Dan sebelum saya habiskan ni, so saya nak cerita tentang kursus terapis berpantang secara percuma, kerana ia adalah program tajaan kerajaan dan kita ada seat yang tak banyak dah. Okay, so jika mahu, mohon klik dekat link tu dan daftar, ataupun boleh contact my team dekat website. Okay, so tak banyak dah, saya ingat ada dalam berapa je lagi. Alright, so kita akan tutup dah lepas ni. Kita akan buat kursus terapis berpantang secara percuma ini, akan bermula tak lama lagi. Okay, dan dia adalah percuma kerana adalah kursus tajaan kerajaan, itu yang kedua. Dan yang semestinya saya mencari mereka yang sangat berminat untuk mencuburi bidang ini. Okay, so tidaklah kata kerana kursus ni percuma, so kita pun nak ambil ataupun rebut peluang itu, tetapi kita tidak hendak mengembangkannya sebagai satu kejaya ataupun profession sepenuh masa. Right, so kalau ada yang berminat, saya ingat seat dah tak ramai, tak banyak dah, tinggal berapa je, less than 10 dah kot. Right, so I think itu saja for me for today. Take care and stay safe and stay strong. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.